Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian C, Silverman, berjuang jadi Epic Man, teman-teman ya. Jadi video kali ini, teman-teman ya, buat kalian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like dulu. Yang subscribe dan like gue doain gampang dapat epic ya, dapat pemain yang lemau gampang, cuma berapa kali gacha dapat amin. Makanya jangan lupa subscribe dan like guys ya. Mantap. Nah, di video kali ini teman-teman ya, sekali lagi gue mau ngasih tau buat lu semua, kan banyak dari kalian yang Bang, grup WhatsApp yang giveaway Kak Kennedy penuh ya, karena gue akan aktif lagi giveaway teman-teman karena muakatnya udah bisa dibuka akhirnya ya. Buat teman-teman semua, tadi gue udah mau giveaway tapi karena banyak yang bilang penuh, jadi gue bikin grup giveaway yang kedua, linknya ada di deskripsi, gabung ke grup giveaway yang kedua karena yang grup giveaway yang pertama WhatsApp tuh penuh, grup giveaway WhatsAppnya, gabung yang kedua ya, oke? Paham ya guys ya, klik di deskripsi ada grup giveaway kedua gue, oke? Gabung sebelum gue giveaway. Nah, kemarin gue udah dapet yang Neymar, udah dapet ya, yang video sebelumnya kita trik dapetin Neymar Brazil udah dapet, Romario udah dapet, Danielson udah dapet. Tonton video gue sebelumnya guys ya. Oke, karena salah satu syarat giveaway harus tonton video gue yang giveaway apa yang dapet trik dapet Neymar sama Romario kemarin tuh. Tonton dulu videonya karena di situ ada cluenya guys ya di video itu. Oke. Nah, sekarang di video kali ini buat lu semua ya. Ini kan baik dari kalian yang bilang, Bang, itu Zico bagus atau enggak? Gue sebenarnya kemarin udah bikin videonya, cuma karena ada yang minta gitu ya, Bang, ayo dong Bang, coba Bang Zico-nya dibeli. Oke, kita akan beli Zico-nya guys ya. Tapi sebelumnya, ini kan ada 600 koin, kan Zico harganya 500. Gue mau sekali gacha lah ya guys ya, di potwe lah ya. Kenapa enggak di yang Brazil Bang? 100 koin kan lumayan. Susah kalau gue yang gacha 100 koinnya, susah gitu. Emang gue Epic Man, gue Silver Man. Kalau gue Epic Man nggak apa-apa, sekali gacha dapat gue. Oke nih yang di potway kita guys dapat siapa guys ya? Oke ternyata dapat Merkan. Oh ya udahlah ya, lumayan daripada lumayan. Nah sekarang kita coba beli Zico-nya guys. Kita beli Zico ya, kita langsung beli Zico ya. Sekali lagi Zico kalian harus paham ya guys ya. Zico ini penguasaan bola ya. Oke, Zico ini sekali lagi dia penguasaan bola dan dia itu ininya bang apa namanya? Kelebihannya dia itu penguasaan bola ya, kelebihan atau kekurangan. Kenapa? Kalau kalian yang main penguasaan bola ya udah, tapi kalau kalian yang nggak cocok penguasaan bola ya yang nggak usah dibeli. Kemudian dia cuma 83, jadi ya udah. Ya jadi dia itu dribble plus 1. Nah di sini di video kali ini gue udah beli Zico nih guys di akun ini. Ada yang mau akun ini nggak guys? Kalau ada yang mau akun ini tinggal WhatsApp aja sama Amel gitu ya. Ya WhatsApp Amel, nomornya ada di deskripsi gitu. Oke, karena ini akun juga nggak kepake. Kalau nggak salah nih aku dapat Epic Bergomi deh, ya. Nah, buat teman-teman semua, siapa aja sih pemain yang kebos sama si Zico, kita lihat di sini. Ini adalah dari Bruno Van Saputra, ini yang kemarin ya. Ini di grup Info eFootball 2024 Mobile, makanya teman-teman semua yang masih main sosmed media sosmed gitu, kayak Facebook, Twitter gitu-gitulah, Telegram atau bahkan di grup WhatsApp mungkin ada grup eFootball, ya kita harus saling support gitu. Kalian bisa gabung, saling sharing informasi-informasi eFootball. Kayak di sini Info eFootball 2024 Mobile ada Novan bilang, "Sejauh ini yang Zico ngebus pemain ini, adakah yang lain?" Kalian bisa komentar, guys. Ya, jadi di sini pemain-pemain yang ngebus dari Novan Saputra. Kemudian ada lagi Musiala sama Mbappe juga ngebus di sini. Ini dari Bro Coklatos Panas. Kemudian nih Owen juga kebos katanya ya. Owen kebos dari Muhammad Rum. Ada juga ini dari Bapak Pandu Pellegrini, potway juga ke bos Bang dari 97 ke 98 pakai Zico ini. Kemudian Thiago Alcantara di bos versi kartu Liverpool yang derby. Oke, derby Liverpool ya. Liverpool derby yang Thiago Alcantara di bos kata si Kobe. Oke. Kemudian Aldi, Jamal Musiala sama Osimhen potway UCL kemarin juga ke bos pakai Zico. Oke ya. Jadi banyak teman-teman semua yang udah beli Zico, siapa aja pemain kalian yang ke bos komentar di bawah. Siapapun pemain kalian yang terboost karena pakai Zico komentar di bawah. Oke, ini beberapa aja, Jamal Musiala, Osimhen dari Aldi, Kobe, Thiago Alcantara di bos versi kartu Liverpool derby, Bapak Pandu Pellegrini potway juga ke bos, Muhammad Rum Owen ini ke bos juga ya. Kemudian manajer Zico ngebus Musiala sama Mbappe dari Coklatos Panas. Kemudian siapa? Novan Saputra. Ya ini pemain-pemain yang dia bilang ke bos ya. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Sekali lagi gue mau ngasih tahu bahwa grup giveaway WhatsApp yang kedua udah gue bikin, ada di deskripsi. Klik link di deskripsi, gabung grup WhatsApp giveaway kedua Kak Kennedy ya. Karena kita akan mulai aktif lagi giveaway karena muakatnya juga udah bisa, cuma akun-akunnya lagi gue ini guys. Akun-akunnya lagi gue apa namanya? Lagi gue sortir mana yang buat di giveaway, mana yang buat dijual,
mana yang untuk gue bikin konten. Kan gue juga ada beberapa akun yang koinnya banyak ya. Ada beberapa akun yang cocoknya buat dijual, ada beberapa akun yang cocoknya untuk di giveaway. Jadi gue sortir-sortir lagi karena Muakate udah bisa ya. Muakate udah bisa, jadinya gue bisa buka-buka lagi teman-teman ya. Tadi kan Muakate nggak bisa. Kemudian akun-akun itu banyak juga yang loginnya itu terakhir pakai HP gue yang lama sebelumnya. Nah sekarang ada HP yang baru, nah gue mau buka-bukain di HP yang ini. Kan butuh kode sekarang guys ya. Jadi Muakate udah bisa, alhamdulillah gitu, udah bisa login lagi di HP yang berbeda. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time, bye-bye.